Aduh, ini semua gara-gara adik bayi lucu, Zel. Kita sekarang jadi jarang jajan. Iya, uangnya habis buat beli susu mulu. Hah? Adik bayi lucu pegang apa itu, Ma? Hah? Apa ini? Hah? Ini kan uang. Hah? Di tangan adik bayi lucunya ada uang lagi? Wah, uang lagi! Wah, adik bayi lucu membawa keberuntungan. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke. Okay. Capek kenapa, Zel? Capek ngerawat bayi lucu seharian. Sama, Zel. Kakak juga capek. Tapi ini kan tanggung jawab kita. Kakak Ibel, kita beli jajan yuk. Supaya kita sembanget jaga adik bayinya. Iya ya, Zel. Kakak juga pengen jajan. Tapi kakak nggak punya uang. Sudah kuduga, pasti kamu nggak punya uang. Aduh, gimana ya, Zel? Biar kita punya banyak uang. Aha, aku punya ide, Bel. Hah, ide apa, Cil? Asal jangan yang aneh-aneh. Biar Tita nggak repot lagi dan punya banyak uang, adik bayi ini Tita jual aja, Kakak Ibel. Hah, dijual? Kamu ini ada-ada aja, Cil. Aku cuman bercanda kok, Kakak Ibel. Aku kan sayang sama bayi lucu. Ebel, Ejan, adik bayi lucunya mana? Oh, itu dia. Kalian pada lemas sih? Anu mah, kami pengen jajan, tapi kami gak punya uang. Iya mah, belikan jajan dong. Aduh, Jel, uang mama juga habis, Jel, buat belikan susu adik bayi ini. Aduh, ini semua gara-gara adik bayi lucu, Jel. Kita sekarang jadi jarang jajan. Iya, uangnya habis buat beli susu mulu. Hah? Adik bayi lucu pegang apa itu, Ma? Hah? Ini kan uang. Hah? Uang? Kok ada uang di tangan dede bayi lucu ini? Ajaib. Hah? Ada uang? Jangan-jangan bayi ini pembawa keberuntungan. Yeay, akhirnya kita bisa jajan, Ze. Ayo kita jajan. Ayo mama ikut kami gitu. Ajaib gak sabar lagi. Iya. Ngomong-ngomong nih, bocil, kita mau jajan kemana nih? Mumpung ada uang gratis dari dede bayi lucu. Kita direktur ke McD aja, Ma. Wah, setuju, Zel. Kita borong es krim McD. Oke, meluncur.
bisa ada uang di tangan bayi lucu ini? Iya, semoga aja tiap hari bayi ini mengeluarkan uang dari tangannya. Huh? Supaya Tita bisa jajan setiap hari, Kak Ibal. Wah, di tangan adik bayi lucunya ada uang lagi. Wah, uang lagi. Wah, adik bayi lucu membawa keberuntungan. Mbak, mau pesan McFlurry Oreo-nya satu. Aku pesankan yang strawberry, Kak Ibal. Double chocopie yang es krimnya yang strawberry satu. Kalau Mama, es krim cone. Es krim cone-nya satu, Mbak. Yang double chocopie yang coklatnya satu lagi, Mbak. Kalau Mas strawberry-nya satu lagi ya? Yang coklat, es krim yang coklat. Udah, kan? Dan itu aja. Bisa di take away sudah sesuai ya. Oke. Okay. Dan double chocopie-nya terima kasih. Ya, udah. A few moments later. Nah, kita makannya di sini ya. Oke, nyalain lampunya, Ma. Wow, sudah enggak sabar lagi mau makan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Punya Ebel, es krim double pie coklat. Aja strawberry sama. Ayo kita makan. Ayo. Nanti meleleh loh. Wah, mantap, Jul. Mantap. Mantap. Yang strawberry juga mantap, manis. Yang corn vanilla juga enak. Tuh, makanya kalian berdua jangan mengeluh kalau sedang merawat adik bayi lucu. Iya, Ma. Siap. Ma, uang sisa dari tangan adik bayi lucu masih banyak. Mau diapain lagi nih? Wow. Iya ya, kita belanja apa lagi? Hah, mumpung kita banyak uang, bagaimana kalau kita makan malam di luar? Tapi kita ajak ayah. Wah, ide bagus, Ma. Iya. Yeah. Yuk. Yuk. Ayo, kita jemput ayah. Yuk. Yuk. Masken. Berlama-lama kemudian. Kenapa? Ayo ya kita pergi makan malam, kami yang traktir. Iya. Ayah mau traktir? Ntar aja deh. Huh? Ayah lagi galau nih, nggak nafsu makan. Uang ayah di celana nggak ada, hilang. Hah? Uang ayah hilang? Aduh, kayak ada yang nggak beres nih. Emang uang ayah yang hilang ada berapa? 100 ribu, 2 lembar. Huh? Jadi totalnya 200 ribu yang hilang. Huh?